Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ferry Riansyah dari Belajar Barber bareng bersama Barber Rakyat. Malam hari ini kita akan membahas yaitu 4 level kepuasan pelanggan ya teman-teman. Yang pertama adalah pelayanan minimum yang masih dapat diterima oleh pelanggan Anda, dan artinya dalam level ini kompetitor Anda masih lebih baik daripada pelayanan Anda semua. Yang kedua yaitu masuk kepada pelayanan rata-rata yang sama tapi setingkat gitu dengan barber shop yang lainnya. Jadi pelayanannya itu sama saja, tidak ada perbedaannya. Dan yang ketiga yaitu adalah pelayanan yang terpilih dan sesuai dengan harapan pelanggan. Artinya dalam level ini pelayanan Anda sudah lebih baik daripada kompetitor Anda. Oke. Dan yang keempat yaitu adalah level pelayanan yang memberi surprise atau memberi kejutan, pelayanan kejutan yang menyenangkan, yang tidak disangka-sangka dan memberikan sebuah harapan kepada pelanggan, yaitu servis yang tidak pernah dilakukan oleh kompetitor Anda. Misalnya salah satunya ketika salah satu pelanggan Anda masuk ke barber Anda, lalu dia mengisi buku tamu dan mendapatkan sebuah pelayanan yang tidak pernah dia dapatkan di barber manapun. Contohnya yaitu dia mendapatkan satu paket yang berisi satu sisir baru, satu silet baru, satu helai tisu yang sudah dimasukkan ke dalam plastik dan itu baru, satu handuk baru gitu. Jadi hal-hal yang kecil yang membuat itu pelanggan itu berkesan gitu ketika masuk ke barber Anda. Walaupun barber Anda sangat sederhana sekali, tapi Anda sangat memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Dan lainnya misalnya kalau kita lihat di usaha yang lain itu, kalau kita pergi ke satu pom bensin satu dengan pom bensin satu lagi tapi yang berbeda dengan merek yang berbeda, mungkin teman-teman pernah dihampiri oleh salah satu karyawannya yaitu menawarkan satu pelayanan jasa free, yaitu membersihkan kaca depan mobil Anda. Nah itu salah satu pelayanan yang berbeda yang tidak dilakukan oleh Anda gitu. Jadi buatlah sebuah pelayanan yang mengesankan, sebuah pelayanan yang memberi kejutan kepada pelanggan Anda yaitu yang tidak pernah dilakukan oleh kompetitor Anda. Gitu. Untuk lengkapnya, Anda dapat membeli bukunya yaitu Barber Shop Undercover. Ya, semua itu dibahas tuntas di halaman 130. Oke? Buat teman-teman yang ingin memesan buku Barber Shop Undercover ini bisa di marketplace, yaitu di Tokopedia, di Lazada, di Shopee. Ya. Di situ ada, ketik aja buku Barber Shop Undercover. Oke. Di promo Merdeka masih dengan harga Rp150.000. Oke. Atau telepon saya di 0897 4000 223. Ya, selamat belajar bareng Barber bersama Barber Rakyat. Assalamualaikum. Waduh, yang hadir nih dari Lombok yaitu Mas Yomur Ramdhani. Oke. Untuk lebih lengkapnya lagi nanti saya akan membuat salah satu channel khusus untuk membahas bagaimana memberikan pelayanan yang baik di barber Anda. Kita berbagi saja, belajar bersama, bukan bermaksud untuk menggurui atau apapun, atau menganggap bahwa diri saya lebih pintar. Tidak sama sekali, niat saya adalah untuk berbagi, menyampaikan apa yang pernah menjadi pengalaman saya dalam mengelola